Hey guys, hari ini kita ngiringi Laras memasuki panggung pelaminan. Doakan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para undangan yang kami hormati, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara resepsi pernikahan adik kami, Lara Cynthia Putri dan Raditya Bagus Perkasa. Dalam kesempatan berbahagia ini, perkenanlah kami atas nama kedua mempelai dan keluarga besar Bapak Haji Bambang Susatyo SEMBA dan Ibu Haji Leni Bambang Susatyo beserta keluarga besar Bapak Haji Suwardito dan Ibu Haji Dewi Arisanti Triastuti. Mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam acara resepsi pernikahan pada sore hari ini. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon Bapak dan Ibu dapat memberikan doa restu kepada kami agar dalam menempuh kehidupan baru ini, kami dapat membentuk keluarga bahagia yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perlu kami sampaikan bahwa akad nikah adik kami alhamdulillah telah berlangsung dengan lancar dan hikmat pada hari Sabtu 24 Juli tahun 2021 di Jakarta. Pada kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh rangkaian acara resepsi pernikahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, laqad hamdu kama yabdhi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu. Tidak ada daun jatuh kebetulan, debu terbang atas izinmu, termasuk pernikahan dua hamba-Mu Adit dan Laras. Kami mohon padamu pernikahan penuh rahmat dan barokah. Pernikahannya kau curahkan nikmat iman Islam dan Islam serta rezeki berlimpah dan selamat lahir batin dunia.
Alhamdulillah wa syukurillah kita telah menjalankan akad nikah pada tanggal 24 Juli 2021. Dan alhamdulillah dengan pernikahan itu saya dan Laras dikaruniai seorang anak. Yang gendernya masih saya rahasiakan. Insya Allah hadir di Bamsud Channel. Jangan lupa saksikan. Maka dari itu saya mohon kepada teman-teman, sahabat, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga pernikahan saya dan Laras dapat diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bayi yang dikandung bisa selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat enjoy the show. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Adit. Untuk diawali dengan surat Al-Fatihah. Wa qul lil muslimin wa ilhamdulillahi al-fatihah. Alhamdulillah. Iya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa qul lana واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واشرح صدور حبيبي الايمان وجدد التوكل عليك واحييها بمعرفتك واحييها بمعرفتك واحييها بمعرفتك واعملها على شهاده سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah. Ya Allah, semoga keluarga besar Bapak Susatyo dan mempelai dan kedua mempelai diberikan keluarga yang salihah dan keluarga yang penuh rahmat dan penuh keberkahan. Semoga kedua mempelai diberikan anak-anak yang saleh ke depan yang akan memimpin bangsa kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Diriku takkan mampu menghadapi semua, hanya bersamamu ku akan bisa. Ini lagu-lagu yang istimewa yang selalu menjadi lagu yang
bisa menyaksikan pada siapapun yang menyaksikan kehadiran Tuhan. Baik, sekarang kita akan menyaksikan boleh berkumpul di depan pelaminan. Apakah mereka sekarang ya? Silahkan menangkap pelaminan. Di hubungan ketiga ya. Ayo coba lagi. Sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.